Masih di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar Yura Yunita featuring Dewa 19 membawakan lagu Kangen. Nah, seperti apa? Kita tahu bahwa Yura Yunita ini penyanyi dengan musikalitas yang tinggi ya, dan semua lagunya selalu ada di setiap chart ya, iTunes, Joox, Spotify, segala macam. Dan lagu terakhirnya itu, lagu Tenang, itu sangat populer, dan setiap kali gue dengar lagu itu pasti gue nangis ya, karena lihat short movie-nya. Nah, seperti apa lagu Kangen yang versi bersama Yura Yunita ini? Kembali mengingatkan untuk teman-teman, kalau mau lihat video aslinya ada di akun Video Legend ya, tolong di subscribe juga, dan juga jangan lupa subscribe juga MBC 13 ya. Dari dua lagu ini tadi, Separuh Nafasku kemudian Kangen, ini adalah lagu-lagu yang terkenal banget dari Dewa, bisa dibilang gitu ya. Nah, di acara Road to 30 Years ini, gue rasa memang Pak Dedani sengaja untuk rombak abis ya lagu yang udah sering banget kita dengerin. Gak mau begitu-gitu aja, gak mau sama aja, bikin kuping kita wih, kekinian nih. Ya iyalah, lu satunya lagu 90-an, satu lagi 2000-an, sekarang 2021 ya kan. Gak usah lama-lama, langsung kita tonton Yura Yunita featuring Dewa 19, Kangen. Yuks. Nggak ada apanya. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari bersama lagi. Ini gue kerasa seperti sedang di apa ya, pertunjukan opera gitu ya. Ada pemain harpanya, dan juga ada, sependengaran gue kayaknya flute ya. Indah banget jadinya nih. Kau tanyakan padaku, kapan aku akan kembali lagi? Tetamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Suaranya ya damai ya kan? Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Oh, nadanya dia ganti. Aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua. Biasanya kan melodinya Mas Andra di sini nih. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Ini versi ini, apa ya? Kalau gue denger versi aslinya kalau live, itu aja gue merinding. Dibikin apa? Ada efek operanya, efek kayak panggung Broadway-nya gitu ya. Gue ngerasa kayak ada di dalam studio langsung, dan pastinya merindingnya dapet. Ini siapa yang ngaransemen ini, menurut gue jenius banget.
pengen tahu nih yang di sininya nih. Aduh, gila. Indah banget di sini ya. Oh, oke. Okay. Diva baru nih. Indah banget ya. Versi Kangen ini gue kayak inget langsung albumnya Erwin Gutawa yang Tribute to Kus Plus ya. Di album itu benar-benar disulap semua lagu Kus Plus itu jadi full of string. Wah, gila. Dan di sini Kangen itu menurut gue diputuskan oleh Pak D untuk dibikin full of string orkestra begini, menurut gue ini indah banget. Dan gue bilang rasa 90-an atau bisa dibilang rasa jadulnya lagu ini itu hilang banget. Ditambah suaranya Yura nih, ya lo tau kan suara dia kayak gimana kan, halus tapi powerful, gimana ya, pas banget di lagu Kangen. Ah, gila, mantap banget. Setelah ini masih Teh Yura juga, lagu yang mana ya, lihat aja nanti ya. Tapi di next video, stay kalong.